Apa ya? Sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, jadi nanti kita masih ada rundown acara sebelum saya tutup. Jadi kita nanti ada pemecahan kendi bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu seremonial untuk peresmian lokomotif itu. Sudah hidup ya. Oke. Jadi setelah ini, silakan bapak-bapak, ibu-ibu untuk melihat seremonial untuk pecah kendi dan juga menyerahkan ini BP200 enggak ini, Mas?
Ini aku terakhir nengok 2013 ini. Ini. Kabin BB202, lokomotif BB202, meja layan. Cuma agak selengkap, cuma agak pos keropos. Pakai kita lemari elektrik, kabin elektrik nih kosong melompong. Kak, ini kita gaspol kak. Lanjut, lokerit kita. Ya, bawa gagang teraga ya. Iya, kosong. Cuma dua nih lah kak, gagangnya. RH mana? RH, ini RH. Katik pula RH-nya. Sweet. Lampu. 35 mana? 35-nya ini mencet kalau enggak salah. Ini lah 35 lah. Ini 35-nya ini. Oh, mencet. 35-nya pakai dipencet itu. Eh, ada ke mesin maran, pencetan. Ada lah. Kau engkol full right. Ya, inilah suasana di pusat kegudangan logistik Balai Yasa Lahat. Atau gudang persediaan lahat BB202 yang telah afkir. Kas KRD Tapi kalau ada orang